Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adadani amillahi wa afdoli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirya hibzal qur'ani wal amali bih warzukuni min u'ilman munira wa salim tasliman kathira birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ihdina Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wila wa tathbit rabbi yasir wa la tu'asir ya kirim rabbi tammim bi khair rabbi zidini ilma rabbi syrah li sadiri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, setelah mana kita membicarakan tafsiran bismillah dengan nama Allah. Maka pada pagi ini kita sambung ayat 1 surah Al-Fatihah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tafsir Al-Quran bil-Quran menunjukkan kepada kita nama Allah, Allah. Bismillah dengan nama Allah. Sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Tuhan yang maha pemurah. Allah Tuhan yang maha penyayang. Maka dijelas kepada kita menurut Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumil amin. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ismani mushtaqqani minar rahmati ala wajhil mubalaghah. Wa rahman ashaddu mubalaghah min rahim. Dua nama yang diambil dari ar-rahmah. Ar-rahmah ni kasih sayang, rahmat. Rahmat kasih sayang. Ala wajhil mubalaghah, atas makna berganda, mubalaghah, berganda. Wa rahman dan ar-rahman itu asyaddu mubalaghah min ar-rahim. Ar-rahman itu lebih kuat gandaannya berbanding ar-rahim. Ar-rahman lebih kuat gandaannya dari ar-rahim. Kemudian Imam Ibn Kathir menyebut lagi, wa za'ama ba'du'um annahu ghairun mushtaq. Sebahagian menganggap, sebahagian ulama menganggap bahawasanya tidak diambil dari mana-mana perkataan. Tidak diambil dari mana-mana perkataan. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, menyebut pada kita
suatu dalil di atas pengambilannya. Menurut Al-Qurtubi, satu dalil di atas pengambilannya dari satu hadis kudusi, dari satu hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi dari Abdurrahman bin Auf, dari Nabi SAW. Kata Allah, ini kata-kata Allah, hadis kudusi maksudnya lafaz Nabi, kata-kata Allah. Anar Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kata Allah, ni Allah kata, Anar Rahman, aku ini Ar-Rahman, aku ni Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Khalaqtur rahim, khalaqtur rahim, aku menciptakan Ar-Rahim, aku menciptakan Ar-Rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku belahkan salah satu namaku buatnya, nama Ar-Rahim, Rahim ibu, Ar-Rahim, Rahim ibu, Rahim maksudnya dari kata nama Rahmat, sayang, kasih, sayang. Maka kita ni semua keluar di tempat Ar-Rahim, kasih, sayang. Macam mana boleh kita jadi jahat, benci membenci antara satu sama lain, sedangkan kita ni semua keluar dari Ar-Rahim. Faman wasalaha wasaltuhu, maka barang siapa yang menghubungkannya silaturahmi, menghubungkan silaturahmi, wasaltuhu, nescaya aku berhubung dengannya, ini aku dekat dengannya. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskannya, nescaya aku putus jauh darinya, aku jauh darinya. Ni, sesama umat Islam pergi penting bersifat yang dipanggil silaturahmi, bersifat kasih sayang antara antara umat Islam ini, yang menjadi kewajipan kita. Di mana disebut pada kita oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, Ar-Rahman Ar-Rahim, keduanya nama dari nama-nama Allah. Dua-dua nama dari nama-nama Allah. Kita sebut Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna, kita baca tu 99 nama, keseratusnya Allah. Ada di situ Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan di sekolah-sekolah kebanyakan mengalunkan Al-Asma Al-Husna. Asma Al-Husna ni dialunkan di sekolah-sekolah. Nama-nama Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menyebut Imam Al-Mawdi, Ar-Rahim fiha ismun mushtaqqun min sifatihi. Ar-Rahim padanya nama yang diambil dari sifatnya, iaitu sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang, Rahmah. Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahman menurut Imam Al-Mawardi menukilkan dalam kitab tafsirnya, annahu ismun Ibrani mu'rab wa laysa bi'arabi. Bahawa nama yang nama Ibrani, nama Ibrani yang diarabkan, yang asalnya bukan dari kata Arab. Ini sebahagian menyebut begitu. Nama Ibrani, Ibrani bahasa Ibrani, bahasa Ibrani bahasa Yahudi, yang diarabkan. Seperti kita lah, bahasa Melayu yang kita bahasa Arab yang kita melayukan, yang banyak ni'mah, ni'mat, itu salah satulah ni'mah, ni'mah apa, ni'mah, ni'matun, ni'mah, kita nama ni'mat, kita jadi bahasa kita, kita melayukan bahasa Arab. Apa lagi kita melayukan? Bala-bala, balak kan, balaun. Kita sebut bala-bala kan. Itu yang Melayu di Arab kan.
Ada pendapat kata Ar-Rahman ni diarabkan juga, diarabkan. Bukan bahasa Arab asal. Seperti kata Fustat. Fustat ni kemah bahasa Rom. Yang diarabkan. Istibra' istabra' ni kain sutera, kain sutera kasar. Daripada bahasa Parsi istabra' yang diarabkan. Jadi bahasa Arab istabra' asalnya asalnya bahasa Parsi. Kata Imam Ibn Kathir li'anna beliau nukilkan li'anna Quraisyan wa umfatana al-Arab wa fusaha'uhum. Kerana orang bangsa Quraisy ni mereka orang yang orang Arab yang bijaksana. Wa fusaha'uhum dan lidah yang fasih, mereka ni lidah yang fasih. Lam ya'rifu hatta dhukira lahum. Tidak mereka mengenal Ar-Rahman itu sehinggalah disebut kepada mereka. Di mana mereka mengatakan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat 60. Wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Potongan ayat Al-Furqan ayat 60. Apakah wa marrahman? Apakah yang ini, siapakah Ar-Rahman? Anasjudu. Apakah kami sujud lima ta'muruna? Pada apa yang engkau perintahkan kami. Wazadahum nukura. Dan menambah mereka nukura. Jauh dari iman. Maksudnya mempertikaikan. Dari sujudnya kepada Ar-Rahman. Tuhan yang maha pemurah. Ini sebagaimana pendapat. Fa'lab rahimahullah. Imam Al-Mawli menukilkan pandangan Fa'lab rahimahullah. Pendapat yang kedua mengatakan Ar-Rahman ni ismun Arabi. Asal nama Arab dari Ar-Rahmah. Kar-Rahim seperti Ar-Rahim. Asalnya Rahmah. Rahmah sayang. Dari kata Rahmah tu jadi Rahman jadi Rahim. Li'imtizaji hurufihima. Kerana bercampur aduk huruf-huruf keduanya. Daripada Rahimah. Asal Rahimah. Rahimah dia pecah. Pecah-pecah-pecah ini kalau mereka yang belajar dalam ilmu ilmu sarf, ilmu sarf ada pecahan. Rahimah, yarhamu, rahiman. Ini mereka yang sekolah Arab belajar ini. Maka asal dari kata Arab. Dan ini yang lebih tepat. Mengatakan dari Ar-Rahman itu dari Rahmah. Kebanyakan ulama. Ini pendapat yang lebih tepat. Yang menurut Imam Ibnu Katsir tidak diambil dari mana-mana itu menganggap sebahagian ulama, maknanya pandangan yang sikit sebahagian aja. Kebanyakan mengatakan ambil dari kata rahmah, rahmah kasih sayang. Kasih sayang. Cuma kita ni dalam bahasa kita tak cukup nak terjemah. Bahasa Melayu kita ni kadang tak cukup nak terjemah dalam banyak bahasa-bahasa yang menjadi bahasa ilmu. Yang jadi silap ni bahasa kita ni tak diilmukan. Kita tak guna sangat bahasa kita sebagai bahasa ilmu. Kerana kita nak belajar bahasa ilmu, nak belajar ilmu kita banyak ambil bahasa orang. Bahasa orang putih. Bahasa Arab dah tentulah bahasa ilmu. Bahasa orang putih bahasa ilmu. Bahkan kalau kita tengok dalam internet, rujukan bahasa Melayu kebanyakan bukan bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia. Indonesia mengilmukan bahasa dia. Jadi maklumat-maklumat kadang ada dalam bahasa Indonesia. Tak ada dalam bahasa kita Melayu. Sebab apa? Bahasa kita tidak diangkat, dimartabatkan. Jadi kadang tak dapat kita nak terjemah bahasa yang lain dengan bahasa yang lebih mendalam. Terpaksa mengurai dengan panjang lebar dalam satu-satu kalimah ini dia. Bahkan bahasa Arab itu mempunyai bahasa yang sangat istimewa. Satu perkataan banyak ayat dia. Banyak ayat dia satu perkataan aja. Tapi diterjemah 2-3 patah bahasa kita ini dia. Maka disebut pada kita Rahmah diambil kata Rahmah. Ar-Rahmah itu
hiyan ni'matu 'alal muhtaj. Rahmah itu nikmat, kesenangan terhadap orang yang berhajat. Maknanya orang berhajat kepada nikmat. Nikmat ni kesenangan, kesedapan, keenakan, nikmah. Maka itulah yang dikata dengan ar-rahmah. Ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau, arsalnaka, engkau ni Muhammad. Tidak kami utuskan engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat, menjadi rahmat lil alamin, kepada seluruh alam. Ertinya Nabi Muhammad ni rahmat. Nabi Muhammad ni rahmat. Bila kata Nabi Muhammad ini adalah rahmat, ini berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi menyebut pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyuruh kaumnya mengatakan, ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah. Wahai manusia, innama, hanya tidak lain, ana rahmatun, aku rahmat, aku ni rahmat, aku ni membawa rahmat. Muhdatun, yang diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ni rahmat. Cuma kita kena faham apa yang Nabi bawa. Nabi bawa rahmat tu apa? Sudah tentu wahyu Allah. Yang Nabi bawa tu wahyu Allah, itu dia rahmat. Yang jadi rahmat ni kita terima wahyu Allah. Kalau bukan kerana wahyu Allah, apa rahmat yang dikatakan Nabi sebagai rahmah itu? Nabi ni bawa apa? Takkan saja aja rahmat apa? Wahyu Allah yang Nabi bawa, disebut juga dalam apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ba'athani, innallaha ba'athani rahmatun muhdah, bu'ithtu bi raf'i qaum wa khafdi akhirin. Kata Nabi SAW, inna Allah, sesungguhnya Allah ba'athani, mengutuskan aku. Mengutuskan apa maknanya? Allah kirimkan kita melalui utusannya. Utusannya macam postman bawa surat. Nabi ni ibarat dikata utusan, utusan yang mulia. Diutus, datang, Allah utuskan aku rahmatun muhdah, sebagai rahmat diberi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai hadiah. Nabi ni hadiah yang Allah beri kepada kita, Nabi Muhammad. Bu'ithtu bi raf'i qaum, aku diutus dengan mengangkat kaum-kaum itu. Mengangkat kedudukan, darjat. Dengan datangnya aku, kaum itu diangkat darjat, dimuliakan. Dimuliakan bi raf'i qaum wa khafdi akharin, dan aku juga diutus menjadi penyebab kaum-kaum itu dihinakan oleh Allah Taala, direndahkan, bi khafdi akharin. Ada kaum yang Allah muliakan, ada kaum yang Allah hinakan. Nabi datang, ada kaum jadi mulia. Nabi datang, ada kaum jadi hina. Sebab apa? Orang yang mengambil, mengikuti apa yang Nabi bawa, jadi dikira rahmat, mulia, jadi mulia. Yang membelakangi Nabi, membelakangi Nabi jadi azab, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kena faham. Kalau kita ambil apa yang Nabi bawa, rahmatlah. Kalau kita tinggal apa yang Nabi bawa, kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini kita kena kena faham betul. Jadi Ar-Rahman ini perkataan lebih gandaannya dari Ar-Rahim menurut kebanyakan ulama. Di mana perkataan ini juga dikatakan orang Arab yang mengingkari Ar-Rahman dengan kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ini juga disebut wasi'ur rahmah, rahmat yang luas.
Ha, wasi'ur rahmah, rahmat yang luas. Ha, atau disebut juga dengan kasratur rahmah, rahmat yang banyak. Ha, yang banyak. Ha, yang melimpah. Ha, adapun ar-rahim disebut dengan daimur rahmah, rahmat yang berterusan. Satu rahmat yang banyak, luas, wasi'ur rahmah, kasratur rahmah. Satu ar-rahim ini disebut itu rahman. Ar-rahim pula disebut dengan daimur rahmah, rahmat yang berterusan, yang berjalan. Ibarat mudah saya sebut, beri baldi, kita tuang air kat baldi. Ini rahman, kasih sayang Allah, rahman, wasi'ur rahmah. Bila dituang dalam baldi, air yang dituang itu sangat banyak sehingga melimpah ruah. Baldi itu jadi melimpah. Ini ar-rahmat. Ini disebut ala wajhil mubalaghah. Ha, yang melampau, mubalaghah ni yang melampau, yang berganda. Sehingga satu baldi tak cukup melimpah ruah sehingga tumpah rahmat Allah yang sangat luas. Adapun ar-rahim daimur rahmah, rahmat yang diberi oleh Allah yang berterusan, tak berhenti-berhenti. Sentiasa ada, sentiasa ada, sentiasa ada. Ini ibarat dengan dengan maksud yang dijelaskan dari sudut lafaz. Ini menyebut kepada kita oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia menyatakan ar-rahman itu li jami'il khalqi li ya'umma jami'u khalqihi bi rahmatih. Untuk seluruh makhluk. Ar-Rahman ini untuk seluruh makhluk. Dan Ar-Rahman itu Ar-Rahman itu menyeluruh kepada seluruh makhluknya dengan rahmat kasih sayangnya. Adapun Ar-Rahim bil mukminin, khusus kepada orang-orang yang beriman. Rahim ni khusus Allah beri kepada orang beriman saja. Ar-Rahman kepada seluruh makhluk, beriman, tak beriman, binatang, haiwan, semua. Ini berdasarkan firmannya dalam surah Taha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, di atas arasy. Istawa. Istawa dari sudut bahasa bersemayam. Istawa ni maksud duduk tetap. Duduk tetap bersemayam di sudut bahasa. Ditakwilkan dengan maksud istawa itu dengan maksudnya menguasai. Istaula, istaula, menguasai. Ini perbezaan ulama salaf terdahulu. Ulama salaf ni salafunas soleh, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Majoriti mereka ayat-ayat yang mutasyabiat tidak mereka mentakwilkan, serah pada Allah. Ertinya tak komen apa, tak cakap apa, tak tanya apa, beriman terus. Serah pada Allah Ta'ala. Dalam pada masa yang sama mereka dekat dengan Nabi. Walaupun ada sebahagian para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud yang mentakwilkan ayat-ayat Quran. Kalau ada sebahagian, tetapi kebanyakan mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Ini ayat-ayat yang samar-samar seperti istawa. Istawa ni maksudnya duduk tetap. Ada orang kata sila, ialah duduk, duduk tetap. Ini di sudut bahasa. Jadi ulama khalaf, ulama khalaf yang terkemudian. Yang terkemudian ni nak menyelamatkan ummah, kerana bila Islam tersebar luas, bila Islam tersebar luas, ada orang-orang awam. Orang awam ni dia tak tahu. Ada orang ajnabi yang bukan Arab pun dia. Orang awam masuk Islam, macam mu'alaf lah masuk Islam. Ramai tak tahu. Dalam pada masa yang sama timbul ahli-ahli falsafah Yunani, Greek kan, Greek Yunani. Ahli falsafah nak, yang masuk ni yang cuba mendatangkan tashkik, mengelirukan umat Islam. Pertembungan ahli kalam, sebab ahli kalam ni orang yang banyak cakap, cakap kalam ni cakap. Jadi timbul ulama-ulama Islam. Antaranya dalam mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang mazhab mazhab akidahnya mazhab Al-Asy'ariyah. Dan juga Imam
Al-Maturidi, yang mazhabnya Al-Maturidiyah. Ini menjadi pegangan kalau kita dalam negeri Johor ini, silibus ilmu tauhid kita, kita mempelajari kat sekolah-sekolah agama, silibus yang kita sudah sambut 100 tahun. Sekarang ni masuk 101 tahun kita sambut pendidikan agama Islam negeri Johor. Kita belajar dari sudut aliran tauhid, mazhab Asy'ariyah dan mazhab Al-Maturidiyah. Termasuk yang lain antaranya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang bertembung dengan orang falsafah. Jangan kata, ada orang kata mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah ni terpengaruh dengan falsafah. Ini tak betul. Mereka lah sebenarnya yang melawan falsafah yang tak betul. Sebab bila Islam tersebar, orang awam ni bercakap-cakap. Yang paling bahaya bercakap soal akidah. Tentang nama-nama Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Sampai peringkat menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah min zalik. Ada kata, yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan-tangan makhluk. Maka ada pun soal Allah ni ada tangan ke tidak. Sebab tangan dia terjemah tangan. Jadi ulama nak selamat dia tak, dia mereka takwilkan dengan maksud kudratullah. Yadullah, tangan Allah, dengan maksud kudratullah, kuasa Allah. Supaya nak menyelamatkan akidah umat Islam, tak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka timbul ulama-ulama khalaf yang menjadi penyelamat ummah, yang berhujah seperti Imam Al-Ghazali, disebut hujatul Islam. Apa maksud hujatul Islam? Yang berhujah lawan musuh-musuh Islam. Kita kena faham, ulama-ulama ni mereka berjuang, bukan sekadar mengajar, mendidik masyarakat, berjuang. Mereka juga berperang, tak mesti perang dengan senjata. Ada ulama yang perang dengan senjata, seperti Abdullah bin Mubarak, seorang alim dalam ilmu hadis. Berjihad juga, pergi perang juga, panglima perang juga, alim dalam ilmu hadis, hingga disebut Amirul Mukminin. Yang apa, Amirul Mukminin ni peringkat mereka yang ahli hadis yang sangat tinggi, yang paling tinggi Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Abdullah bin Mubarak berperang, berjihad juga di medan perang. Ada mereka yang berjihad, berperang dengan hujah. Seperti Imam Al-Ghazali ni ramai. Seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lawan Mu'tazilah. Lawan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni apa? Mu'tazilah ni mereka menggunakan akal. Akal tu dah macam Tuhan dah, Mu'tazilah ni lawan. Jadi mereka berhadapan dengan golongan-golongan ini. Sebab tu peperangan ni ada dua. Satu disebut Ghazwatus Silah, peperangan dalam bentuk senjata, persenjataan. Satu disebut Ghazwatul Fikri, peperangan dalam bentuk pemikiran. Ni paling bahaya. Pemikiran ni boleh masuk dalam rumah, boleh masuk dalam rumah. Jangan main-main. Dalam gadget internet. Dia masuk semua, orang baca, orang baca. Ni lawan. Kita lawan. Golongan-golongan yang memusuhi Islam, lawan. Dengan pemikiran lawan. Ulama-ulama begitu. Termasuk dulu kita dijajah, ulama-ulama ni bangkit lawan. Apa yang sebab mereka lawan tu? Nak selamatkan akidah umat Islam. Itu aja, nak selamatkan akidah umat Islam. Lalu lawan penjajah. Ini bahaya. Penjajah bukan sekadar senjata. Musuh bukan sekadar senjata. Tetapi yang paling bahaya dengan pemikiran. Pemikiran ini sangat bahaya. Timbul ulama-ulama ini. Maka Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arat menguasai. Tetapi jangan kita faham Allah di mana, Allah di arasy. Itu salah. Allah ni dari sudut akidah kita belajar ilmu tauhid, Allah ni tak bertempat. Sebab kalau Allah ni bertempat, Allah ni sifat baharu, sama macam makhluk. Allah tak bertempat. Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy, Maha menguasai. Ertinya kekuasaan Allah sangat luas. Arasy membawa maksud tempat yang tinggi, yang tinggi. Maknanya penguasaan Allah seluruh makhluk ini maksudnya. Maksudnya Allah
Ha? Maksudnya Imam Ibn Kathir menyebut, ha? Liya umma jami'i khalqihi birahmatih. Ha? Allah, ha? Menguasai makhluk, ha? Memberi seluruhnya kepada makhluk dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah pada makhluk, Allah menguasai seluruhnya. Ini dia, ha? Ini yang dimaksudkan. Maka bila disebut Ar-Rahman kepada seluruh makhluk berdasarkan surah Toha ayat 5. Ha, juga dalam surah Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat 43 yang menunjukkan maksud Ar-Rahim. Ar-Rahim Tuhan yang Maha Penyayang. Ha, sebenarnya kita tak tahu nak terjemah macam mana. Ar-Rahman kita terjemah Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahim Tuhan yang Maha Penyayang, itu bahasa kita lah. Tapi Ar-Rahman maksudnya rahmat yang luas kepada seluruh makhluk, ha, semuanya. Ar-Rahim, Ar-Rahim khusus berdasarkan firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah orang-orang yang beriman itu, ha, adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman, adalah, ha, kepada orang-orang beriman Allah rahima, Tuhan yang Maha Penyayang, yakni mengkhususkan dengan nama Ar-Rahim. Ar-Rahman disebut asyaddu mubalaghah fir rahmah li umumiha fid daraini li jami'i khalqih. Ha, kata Imam Ibn Kathir menukilkan Ar-Rahman lebih kuat gandaan, ha, daripada Ar-Rahmah itu kerana umumnya pada ad-darain, dunia akhirat kepada seluruh makhluknya, dunia akhirat. Ar-Rahman dunia akhirat. Dan Ar-Rahim khasatun bil mukminin, khusus kepada orang-orang beriman. Ah, ha? Itu disebut Ar-Rahim. Ini dia. Ini perbezaan. Maka, ah, ha, perlu kita faham perkataan Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman sama sekali tidak boleh diguna pakai kepada makhluk. Ah, ha, tak boleh pakai kepada makhluk. Ar-Rahim, Rahim, sifat Rahim. Rahim ni dari sudut bahasa boleh dipakai oleh makhluk dari sudut nama, tetapi dari sudut makna tak sama kita dengan Allah. Ini dia. Ar-Rahman lafaz makna tak sama. Tak boleh. Dari sudut lafaz, lafaznya tak boleh pakai pun, makna apatah lagi. Ar-Rahim, Ar-Rahim, ha, lafaznya kita pakai Rahim. Orang yang penyayang, Rahim dia ni Rahim, penyayang, boleh. Tapi Rahim kita tak sama dengan Allah. Ha, ini dia, dari sudut makna tak sama dengan dengan Allah. Ini dia. Ha, di mana bagaimana, ha, orang yang namanya digelar Musailamatul Kadzab. Ha, disebut Musailamatul Kadzab. Ha, Musailamatul Kadzab ini bersifat biadab. Ha, kerana menamakan Rahmanul Yamamah. Disebut Rahmanul Yamamah. Ha, ha, Rahmanul Yamamah. Ha, dia sebut diri dia Rahman, Rahman. Ha, lalu Allah menggelarkan dirinya sebagai, ha, dengan lafaz yang seorang pendusta disebut, ha, sejarah hari ini sebagai Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab. Kenapa Allah, ha, ataupun masyarakat ni secara hakikatnya Allah lah menjadikan, ha, beliau sebagai Musailamatul Kadzab kerana sifat, ha, pendustaan terhadapnya dengan panggilan Musailamatul Kadzab, ha, yang dijadikan sebagai peribahasa, ha, di kalangan penduduk kota, ha, baina ahlil hadar wal madar, penduduk kota dan penduduk kampung, menggelarkannya sebagai Musailamatul Kadzab. Ha, sebab apa disebut Musailamatul Kadzab? Ha, kerana, ha, sangat dustanya. Ha, siapa dia? Ha, Musailamatul Kadzab ni, ha, Musailamatul Kadzab ni adalah seorang, ha, seorang yang memusuhi Nabi. Ha, seorang yang munafik. Ha, munafik, ha, yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dijelah kepada kita oleh Imam Ibn Kathir lagi. Walhasil anna min asma'ihi ta'ala
ma yusamma bihi ghairu wa min amala yusammi bihi yusamma bihi ghairu kasmillah warrahman walkhaliq warraziq wa nahwu dhalik. Natijah bahawa nama-nama Allah Ta'ala, ha, ada yang boleh dipakai namanya oleh makhluk dan ada nama yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Ha, nama yang tak boleh dipakai oleh makhluk seperti Allah. Ha, Allah, Allah je. Ha, makhluk tak boleh pakai nama ni. Tak boleh ada manusia nama Allah. Tak boleh. Tak boleh. Ha, juga Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahman sifat, ha, disebut ala wajhil mubalagha. Ar-Rahman, Ar-Rahman tak boleh kepada makhluk. Ha, makhluk ni boleh apa lawan dia? Ghadban. Ghadban. Ghadban ni pemarah, sangat pemarah. Ha, sebut-sebut Ar-Rahman ni sangat penyayang, sangat-sangat penyayang. Ar-Rahim ni sentiasa penyayang. Satu sangat penyayang. Ar-Rahim sentiasa penyayang. Sangat pemarah, ghadban. Ghadban, ghadban sangat pemarah. Ha, ini makhluk boleh pakailah, sangat pemarah kita ni. Ha, tetapi Allah tak boleh. Ha, nama Allah mesti Ar-Rahman. Ini dia. Dan juga Al-Khaliq. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Manusia tak boleh pakai nama ni, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Ini dia. Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Ar-Razzaq, Maha, ha, Maha yang sangat beri rezeki, yang menumpahkan rezeki. Ha, beri rezeki pun kita tak boleh juga. Ha, ini ada orang dia jadi, ha, dia menganggap bahawasanya makhluk boleh menjamin diri dia. Ini sudut akidah tauhid salah. Ha, juga tak boleh pakai Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Memberi Rezeki. Ada nama Allah yang lafaznya kita tak boleh guna, tak boleh pakai. Lafaz nama tu tak boleh, apatah lagi secara makna. Ada nama-nama Allah yang dari sudut penggunaan lafaz boleh dipakai oleh makhluk. Seperti Ar-Rahim tadi, Ar-Rahim. Rahim. Ha, boleh Ar-Rahim. Ha, ada banyak lagi. Ha, seperti faja'alnahu sami'an basira dalam surah At-Taubah ayat 128. Maka kami jadikannya sami'an basira. Ini hak manusia, sami'an basira, yang mendengar, yang melihat. Sami'an, ha, nama siapa? Sami', nama siapa? Basir, ha, nama. Tapi dengar kita, melihat kita tak sama dengan Allah. Ini kita kena faham. Ada perkataan yang boleh kepada kita, tak boleh kepada Allah. Seperti Ghadban tadi, ha, ataupun zalim. Perkataan zalim ni boleh kepada makhluk, tak boleh kepada Allah. Bagaimana doa Nabi Adam dan Hawa bila, ha, turun ke bumi bertaubat, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Kami buat zalim, kita ni buat maksiat, kita menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tak ampunkan kami, tak beri rahmat kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khosirin, sesungguhnya kami pasti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dalam erti kata, perlu menjadi kewajipan kita memahami ada perkataan-perkataan yang boleh pada kita, tak boleh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ha, penjelasan berhubung Ar-Rahman Ar-Rahim, ha, dan akan dijelaskan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, ha, pada ayat, ha, seterusnya nanti. Di mana disebut Ar-Rahman Ar-Rahim juga. Sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat luas. Ha, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kurniaannya. Ha, dengan rahmat dan kurniaannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebesar-besar rahmat. Allah mendatangkan rahmat iman
kurniaan dan rahmat Allah, iman, Islam. Ini sebesar-besar rahmat dari rahmat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah wahai Muhammad, "Bi fadlillahi wa bi rahmatih," dengan kurniaan Allah dan rahmatnya. Apa kurniaan Allah dan rahmatnya? Imam Al-Marwadi menukilkan Al-Quran. Al-Quran. Islam ni saya ringkaskan. Quran, Islam, Nabi Muhammad, taufik, taufik, hidayah, keampunan. Ini kurniaan Allah, rahmat Allah. Fabizalika, maka dengan itu semua, dengan itu semua, dengan apa tadi, Islam, Quran, Nabi Muhammad, taufik, iman, keampunan Allah, itu semua, falyafrahu, maka hendaklah mereka merasa gembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itulah sebaik-baik kegembiraan dari apa yang mereka impunkan dalam dunia ini. Sebab tu gembira kita yang wajib kita gembira. Allah kata falyafra'u, maka hendaklah mereka gembira, wajib gembira. Apa dia kita gembira? Iman dan Islam. Apa dia kita gembira? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, didatangkan Nabi Muhammad ni kita gembira. Bayangkan gembira ni sampai dibuat lagu laukana bainana, laukana bainana al-habib, kan, seandainya al-habib, habibi ni, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita pada hari ni. Kita sebut seandainya Nabi ada bersama kita pada hari ni. Nabi ni kalau ada bersama kita ni, kita macam mana? Kita rasa gembira didatangkan Nabi Muhammad, didatangkan Quran. Quran ni rahmat. Quran, datang Quran. Quran mukjizat Nabi sampai akhir zaman. Ni rahmat Quran. Quran juga merupakan hujah. Quran betul, tepat, tak salah sedikit pun. Maka ini wajib kita gembira dengan Quran dan juga hidayah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu taala kepada kita. Taufik dan hidayah Allah Subhanahu taala kepada kita. Apa itu taufik? Apa itu hidayah? Hidayah ni kita dapat hidayah, kita Islam dapat hidayah. Ada orang dapat hidayah tapi tak ada taufik. Taufik ni apa? Taufik ni Allah terus menerus tunjukkan kita ke jalan yang baik. Itu taufik. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza aradallahu, iza aradallahu khairan bi'abdin, apabila Allah mengendaki, iza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah mengendaki kebaikan akan seorang hamba itu, Allah nak beri baik kepada seorang hamba itu, Allah jadikan dia beramal. Allah nak beri hamba tu baik, Allah jadikan hamba tu dia buat amal. Dia jadi orang yang buat amal. Istakmalahu, dia jadi orang yang buat amal. Iza aradallahu bi abdin khairan istakmalahu, apabila Allah nak hamba tu baik, istakmalahu, Allah jadikan hamba tu berbuat kebaikan, buat baik. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa kaifa yastakmiluhu, wahai Rasulullah, macam mana nak Allah nak jadikan hamba tu buat baik? Jadi buat baik, buat amal Islam, macam mana? Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-maut. Allah menjadikan taufik, Allah berikan taufik dengan amal yang soleh sebelum mati. Kita berterusan, ini taufik. Sebab tu kita ihdinas siratal mustaqim, kita minta taufik dan hidayah Allah.
Ha, ini rahmat, ini dia. Ini yang dia kata rahmat Allah. Rahmat yang paling paling utama, yang paling yang wajib kita gembira. Dan rahmat Allah datangkan Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surah Al-Anbiya, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Nabi ni datang sebagai rahmat. Rahmat dengan membawa wahyu Islam, ajaran Islam sebagaimana yang saya jelaskan. Ha, dan perlu kita faham. Ha, musuh Islam ini kadang-kadang menentang orang Islam. Sebab apa? Sebabnya dia tak suka yang diberi kepada orang Islam ni benda baik. Ha, itu je. Bukan saya kata, Quran kata dalam surah Al-Baqarah. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ini kita kena faham dengan rahmat tu apa. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak suka, ma yawaddu tak suka, maknanya bencilah, tak suka ni benci. Ma yawaddul ladzina kafaru, tak suka orang-orang yang kufur engkar memusuhi Islam. Orang kafir ni ada dua, satu yang okeylah, baik. Kita boleh berniaga dengan dia, berurusan dengan dia, bermuamalat dengan dia. Kita jaga hak dia. Dia makhluk Allah. Kita jaga. Islam tetap dia ajar, Islam ajar kita berlaku adil kepada kaum yang lain. Kita buat baik tak jadi masalah. Tapi ada golongan yang kufur engkar, benci. Bukan sekadar benci, lawan. Dia lawan dengan hujah dia. Petikai sana, petikai sini. Tuntut itu, tuntut sini. Dia tak suka. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Di kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga golongan musyrikin. Apa itu golongan musyrikin? Musyrikin, golongan kaum kafir Quraisy. Musyrikin itu, musyrikin juga dengan maksud yang umum, penyembah-penyembah patung berhala, penyembah selain Allah, bulan, bintang, matahari, agama Buddha, Hindu sebagainya. Yang benci, yang tak suka. Ada agama Buddha yang okey juga. Buddha Hindu yang okey juga. Tapi ada Buddha Hindu ni yang tak suka. Ada Kristian, Kristian yang okey. Kristian yang okey. Kita tak nafi, ada Kristian okey. Ada Kristian yang disebut Kristian Evangelis. Kristian yang macam Zionis, Yahudi. Ada Yahudi yang okey. Ada Yahudi yang Zionis, macam dekat Palestin. Kristian. Ada yang dendam kesumat kekalahan perang Salib, dikalahkan oleh tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Dendam mereka sampai sekarang. Ada golongan-golongan gitu. Mereka benci, tak suka. Tak suka apa? Sebab apa lawan sangat Islam? Tak suka, tak suka apa? Ni Quran beritahu. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Bahawa diturunkan terhadap kamu dari Tuhan kamu benda baik. Benda baik. Sebab Tuhan kamu beri itu benda baik. Itu yang dia tak suka. Sebab kalau kita pakai benda baik ni, yang Nabi bawa benda baik ni, kita pakai, maka Allah Ta'ala muliakan kita. Kita melihat bagaimana orang akan berduyun-duyun masuk Islam. Sebab nampak baik. Wih, Islam ni baik. Orang nak Islam, orang masuk Islam. Kalau tak masuk Islam sebab iman pun terima Islam. Terima Islam, tak petikai Islam. Tahu Islam, agama yang baik. Tak timbul Islam apabila tak timbul. Baik. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah mengususkan akan ambanya yang dia kendaki. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat. Pembawa rahmat. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai kurniaan yang amat besar. Ini rahmat Allah. Dikurnia kepada kita Nabi.
Maka paling penting kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Ha, tak boleh jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Orang Islam jangan putus asa. Ha, man qala halaqal muslimun ahlak fa wa ahlakahu. Bang siapa mengatakan umat Islam ni binasa, nescaya dia termasuk ha, orang yang membinasakan mereka umat Islam. Ha, awal-awal lagi Islam ni tak ada jalan. Ha, Islam ni tak menang, tak berjaya. Ha, kena ikut aja tak apa. Akhir zaman. Ha, dia guna pula ujar akhir zaman. Jadi Islam macam tu aja. Masa depan untuk Islam, ini akidah. Kita kena percaya masa depan untuk Islam. Ini akidah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu taala sebut, wala tai'asu min ruhillah innahu la yai'asu min ruhillahi illa alqaumul kafirin. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Bahawasanya tidak putus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kufur ingkar. Yang kufur ingkar saja yang putus asa. Orang Islam jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Al-Hijr, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Nabi Ibrahim, dan barang siapa putus asa dari rahmat Tuhannya, tidaklah, tidak ada siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat yang putus asa dari rahmat Allah. Maka hari ini kita hadir, ha, ikut kuliah, ha, amal zikir, amal wirid, baca Quran. Benda yang baik-baik yang kita buat ni, kita kena faham bukan sebab kita baik kita, tetapi kita kena faham kehadiran kita itu tidak lain adalah dari kurniaan dan rahmat Allah. Kita hadir hari ini, rahmat dan kurniaan Allah. Kita sembahyang, rahmat dan kurniaan Allah. Kita baca Quran, rahmat dan kurniaan Allah. Bukan kita. Ha, kita-kita, saya ni duha, saya ni solat hajat, saya ni solat tahajud, saya ni baca Quran, saya ni buat amal kebajikan, saya ni tolong Islam, saya ni macam-macam saya buat. Saya. Bukan. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Ni kena faham. Dan surah Al-Baqarah, Allah sebut, falawla fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau tidak kerana kurniaan Allah terhadap kamu dan juga rahmatnya, nescaya kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kalau bukan kerana rahmat dan kurniaan Allah, kamu orang-orang yang rugi. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai para hambaku, mereka yang melampaui batas atas diri mereka sendiri dengan maksiat, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ertinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dibuka pintu taubat seluas-luasnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahawa Allah mengampunkan dosa-dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Bahawa dia Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ertinya Allah mengampunkan dosa dengan syarat kita bertaubat. Ha, kalau duduk saja je tak boleh. Ha, dalam pada masa yang sama, bagaimana ha, kita kena faham rahmat Allah. Ha, rahmat Allah ni hatta kepada Nabi. Kepada Nabi. Nabi pun dia tak rasa ha, boleh pergi sebab diri dia. Tidak. Nabi ha, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, tidak lain dan tidak bukan juga berharap rahmat Allah. Ni Nabi. Kita jangan kata kita ni kuat sangat, hebat sangat. Rahmat Allah. Kita ni baik, orang tengok kita baik bukan sebab baik kita. Bukan. Sebab Allah Ta'ala tak dedahkan aib kita. Itu je. Kalau satu aib kita Allah dedahkan, yang baik orang dah tak nampak. Banyak buat baik, satu je aib, nescaya yang nampaknya adalah buruk. Maka ini rahmat kurnia Allah. Hatta Nabi. Hatta Nabi, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ha, Nabi Yusuf alaihissalam.
Ha, digoda oleh Zulaikha, isteri Aziz. Itulah ini dalam Quran Surah Yusuf, kalau kita baca kisah yang sangat menarik. Ha? Digoda, ditarik baju belakang. Ha, sampai difitnah masuk penjara. Ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ada orang kita dia doa. Ha, dia doa pengantin, biasa kita dengar. Doa pengantin. Ha, disebut jadikan cinta, cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ha, ini Israeliat, tak betul. Ha, tak ada dalam Quran beritahu Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, tak ada. Ha, itu Israeliat. Ha, dia jadi doa pula. Ha, Nabi cinta Nabi Sulaiman dan Balkis. Itu tak ada cerita sampai Nabi Sulaiman kahwin dengan puteri Balkis, tak ada. Ha, itu Israeliat, kita tak tahu, wallahu alam. Ha, Ratu Balkis dan pengikutnya beriman. Ha, beriman, diajak oleh Nabi Sulaiman. Bila Ratu Balkis kagum kurnian Allah terhadap Nabi Sulaiman. Tanya, mulia Nabi Sulaiman, hebat kerajaan, takhta dia. Ha, Nabi Sulaiman mengarah, ini semua kurnian Allah. Ha, beriman, beriman Balkis dan pengikutnya. Ini dia. Ha, tak ada kisah cinta begitu. Ha, kalau cinta Nabi Muhammad dan Khadijah serta isteri-isterinya, bolehlah. Ha, kita jadikan doa cinta Nabi Muhammad dan isteri-isterinya. Ha, ataupun ha, cinta Nabi Adam dan Hawa. Ha, bolehlah. Tak jadi masalah. Ha, ini Sulaiman, Balkis. Ha, Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ha, ini jadi doa pengantin pula. Ha, yang jadi masalah, orang kita tak nak belajar. Ha, ini jadi hal. Ha, penting belajar, faham ilmu. Ha, bila kita tak faham agama, macam mana kita nak tegakkan Islam? Ha, nak tegakkan Islam dengan semangat je. Kalau tak ada ilmu, pudar semangat kita. Tapi tegakkan Islam dengan ilmu, dengan ilmu. Allah Ta'ala beri kekuatan bila kita lemah dengan ilmu. Ilmu sangat penting. Maksud ilmu, ha, kepahaman Islam yang betul. Ha, di mana Nabi Yusuf dalam Quran, Allah rakamkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tidaklah aku berlepas diriku. Ha, diri aku tak lepas. Sesungguhnya nafsu, awal nafsu benar-benar ha, mendorongku melakukan keburukan melainkan apa yang Tuhanku sayang, Tuhanku beri rahmat. Ini Nabi Yusuf kata, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Yusuf juga mengharap rahmat Allah. Allah selamatkan Nabi Yusuf dari godaan Zulaikha, ha, dan wanita-wanita yang ada dalam istana. Ha, disebabkan rahmat Allah, Nabi Yusuf mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Nabi Yusuf selamat. Ini Nabi. Ini Nabi. Ini kita kena faham. Ha, maka nafsu ni Allah beri. Kita kena kawal nafsu ni. Nafsu ni dorong, ajak benda yang buruk saja. Kita kena kawal nafsu. Sebagaimana disebut dalam kitab ha, Mishkatul Masabih, karangan Nazim Sultan. Ha, Nazim Sultan macam Imam Bukhari, Imam Muslim, Nazim Sultan. Kitab Mishkatul Misbah, ha, Mishkatul Masabih. Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ha, Nabi mengatakan kepada kita berkait dengan nafsu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, kata Nabi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang kamu. Apa maksud tidak beriman salah seorang kamu? Makna tak sempurna iman kamu. Iman kamu tak sempurna. Hatta yakuna hawahu, sehinggalah menjadikan hawa nafsunya, keinginannya, hawa nafsunya, taba'an lima jiktu bih, pada apa yang aku bawa dengannya. Kita nak bawa nafsunya, nafsu kita ni ikut siapa? Ikut apa yang Nabi bawa, wahyu Allah. Kalau nafsu kita tu ikut wahyu Allah, sempurna iman. Iman jadi sempurna kalau nafsu dapat dikawal menurut petunjuk Allah, menurut petunjuk yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seorang Nabi dan Rasul yang sangat hebat, Nabi akhir zaman. Dalam satu riwayat, riwayat Imam Muslim, kata Nabi, qaribu wasaddidu. Qaribu, bersederhanalah. Qaribu bersederhana maksudnya jangan melampau ekstrim, jangan melonggar jadi liberal. Jangan melampau ekstrim. Ekstrim sangat tanpa ilmu jahil. Juga jangan melonggar. La ifrat wala tafrid. Jangan melonggar jadi liberal. Melonggar-longgarkan agama. Sembayang itu hal masing-masing. Sembayang ikut hal masing-masing. Sembayang tak dijadi satu program. Ini dia. Ini pahaman liberal. Pahaman liberal. Dosa masing-masing. Ini pahaman liberal. Ini longgar. Ekstrim pula melampau. Jadi kumpulan dipanggil kumpulan Daesh. Dia jadi melampau. Di bom sana, bom sini. Ini melampau. Tak ada ilmu. Agama Islam wasatiyah. Adil lagi pilihan. Betul, tepat. Cantik. Wasatiyah. Qaribu. Wasaddidu. Berdiri betul lah. Wasaddidu. Lurus lah. Betul lah. Istiqamah. Istiqamah maksudnya betul. Wasaddidu. Wa'alamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amalih. Dan ketahuilah bahawasanya selamanya tidak akan selamat salah seorang dari kamu dengan berpegang pada amal kamu. Tak akan selamat kamu berpegang dengan amal kamu. Kamu rasa sembahyang kamu bagus tak? Puasa kamu bagus tak? Puasa sunat bagus tak? Rasa hari, oh tak ada dosa. Aku ni hari ni tak ada dosa ni. Tak rasa diri berdosa. Tak akan selamat dengan amal kamu. Sembayang kamu, puasa kamu, zakat kamu tak akan selamat. Para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau juga wahai Rasulullah tak selamat. Lalu Nabi bersabda, wala ana. Aku juga tak selamat. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Melainkan Allah melimpahkan kepadaku akan rahmat darinya dan juga kurniaannya. Melainkan rahmat dan kurniaan Allah. Baginda ini Nabi Muhammad sendiri. Maksudnya beri penting orang beriman mengharap rahmat Allah. Disebut dalam kitab Al-Hikam Ibnu atau Illa As-Sakandari. Ini kitab tasawuf paling tinggi. Paling tinggi kitab hikam. Ada orang sibuk nak belajar kitab hikam ni yang tasawuf asas tak belajar. Mahmudah, sifat mahmudah, mazmumah, penawar bagi hati ni asas tasawuf. Disebut dalam kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalam yang pertama mengatakan, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Dari tanda-tanda berpegang terhadap amal, kurangnya harapnya darinya dari Allah. Kurang harapnya dari Allah semasa terjadinya kegelinciran. Jadi orang yang putus asa. Gelincir macam tu. Sebab apa? Sebab berpegang pada amal. Dia sembahyang, dia doa, Allah tak beri-beri, Allah tak beri-beri, akhirnya dia petikai Allah. Allah ni aku buat macam-macam, Allah tak beri. Ini silap. Kita beramal, beribadat bukan sebab nak Allah beri. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, la ta'budullaha liyu'tiya, balik budu liyardha. Fa in radiya, fa in radiya ada hasyakum bi ata'ih. Jangan kamu beribadat kepada Allah nak Allah beri, tetapi beribadatlah kepada Allah nak Allah redha. Maka jika Allah redha, sangat dahsyat pemberian Allah. Kalau kita redha, kita buat nak redha Allah, dia buat nak Allah beri. Akhirnya bergantung pada amal. Dia amal tu dia rasa dapat tu, dia amal tu dia rasa dapat tu. Dia hamba, buat je. Tak boleh protes, tak boleh kritik Allah Ta'ala. Tak boleh. Sebab tu Nabi pesan, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Bersederhana makna ikut Islam yang betul, yang lurus, wasaddidu. Istiqamah dengan Islam. Dalam pada masa yang sama, kita kena faham, jangan kita mengharapkan amal kita yang selamat. Amal tak akan selamat. Kita beramal tak akan selamat. Bukan amal yang selamat,
rahmat dan kurniaan Allah. Maka puri penting kita juga mengetahui, bukan yang dimaksudkan kita mengharap rahmat dan kurniaan Allah kita duduk saja, tak betul. Tetapi mesti istiqamah. Mesti istiqamah, tak boleh duduk saja. Nak harap rahmat Allah duduk saja. Mesti istiqamah. Kata Sayyidi Ahmad bin Idris, al-istiqamatu indana hiya ghayatul karamah. Istiqamah, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, pada pandangan kami menurut Ahmad bin Idris rahimahullah, adalah puncak karamah, kemuliaan. Ada orang Melayu kita dia faham karamah ni berjalan atas air. Karamah ni pergi satu tempat ke satu tempat dalam masa yang cepat, pantas, bumi lipat. Dia faham itu, terbang kat langit. Oh hebat ni, hebat. Dia faham benda luar biasa. Dia ikut yang macam tu. Padahal Islam tertegak dengan hujah, jadi kita kena faham. Wali-wali Allah tak mahu benda tu semua. Kalau ada wali-wali Allah, Allah beri, Allah beri. Tetapi tak mahu itu semua, mereka mahukan istiqamah. Kata Yazid Bustami, kalau kamu tengok orang hebat boleh terbang kat langit, hebat boleh kat langit boleh terbang. Ada Superman, tahu Superman? Superman dia kata dia hebat sangat Superman. Dia tak sedar diri dia, dia pakai seluar dalam kat luar, dia tak sedar. Dia hebat seorang dia. Oh hebat, dia terbang kat langit. Tengok bawah tu, ni mana ni muar makan sate banyak. Dia faham itu. Dia tak sedar diri dia, dia pakai seluar dalam kat luar. Tu Superman. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi, wali Allah. Kalau kamu tengok orang yang terbang kat langit dalam pada masa yang sama melanggar perintah Allah, tak sembahyang, tak puasa, jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Ini kita kena faham. Ini istiqamah penting. Walau ada orang yang diberi karamah, kelebihan, kemuliaan, Allah beri. Kita dengar dulu apa parang terbang Kiai Saleh, apa parang terbang. Kiai Saleh dia buat wirid dia. Orang sekarang belajar wirid dia, baca wirid. Dia baca wirid saja. Dia wirid, dia tak berjuang. Ini silap. Kita tengok Imam Asy-Syadzuli. Imam Syadzuli, dia katakan wali kutub zaman dia. Ada wirid dia, izib bahar. Ada izib nas, macam-macam. Tapi berjuang lawan penjajah. Ini dia. Mereka nak syahid, nak syahid. Bukan nak ilmu kebal. Orang dulu belajar ilmu kebal, belajar ilmu syaitan. Ilmu syaitan dia belajar. Akhirnya penjajah datang, penjajah syaitan, dia pun syaitan, habis kita dijajah. Ini dia. Ini dia. Mesti faqih dalam ilmu. Walau Allah beri kelebihan, itu nilai tambah. Yang penting istiqamah, betul, betul dengan Islam. Maka dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, syarat orang yang mengharap pada Allah. Nak kena tahu syarat orang yang mengharap pada Allah, bukan mengharap ni duduk saja, tak. Ada syarat. Apa syaratnya? Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah kata, innal ladzina amanu, pertama sesungguhnya orang-orang yang beriman, pertama beriman, wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Berhijrah, hijrah tu apa? Berkorban daripada baik kepada yang lebih baik, itu hijrah. Dia kena berkorban. Kalau dia ahli maksiat, jadi pondan, jadi pondan, nak hijrah, dia tak boleh duduk geng-geng dia. Dia kena berhijrah. Dia kena berhijrah, kena keluar dari kelompok itu. Kena hijrah, kena berkorban. Ada benda yang dia berkorban. Kadang-kadang ada benda yang menyebabkan dia sayang, dia yang dia terpaksa berkorban. Ini hijrah. Bagaimana golongan muhajirin meninggalkan harta benda, keluarga, demi hijrah perintah Allah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad pada jalan Allah. Tiga, iman, hijrah, jihad pada jalan Allah. Apa itu jihad pada jalan Allah? Jihad menegakkan agama Allah, diletakkan di tempat yang tertinggi. Kalimatullahi hiyal ulia, menegakkan agama Allah diletak tempat mana?
tempat yang tertinggi. Letakkan Islam kat mana? Islam yang paling tinggi itu jihad. Bukan faham jihad ni angkat senjata aja. Jihad kita adalah tegakkan Islam ni nombor satu. Tak ada yang mengatasi Islam. Riwayat Al-Bayhaqi, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai Islam. Berada di atas, tak ada yang boleh mengatasi Islam. Ini dia. Ini dia. Maka ketiga-tiga, iman, hijrah dan jihad, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang mengharap rahmat Allah, yang harap rahmat Allah dengan usaha yang dia buat, bukan tunggu aja. Di samping dia tidak bergantung dengan usaha yang dia buat, tetap berusaha sebab Allah perintah usaha itu dengan beriman, dengan hijrah, dengan jihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi setakat itu tafsiran berhubung bismillahirrahmanirrahim, akan datang kita masuk ayat yang seterusnya. Aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawaffiqillahumma rabitataha fawaffiqillahumma rabitataha fawaffiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiya subu وَمَلَأَهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْبُو وَشَرَحَ صُدُورَهَا بِفَيْضِ الْإِيمَانِ بِكَ وَجَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَحْيَا بِمَعْرِفَتِكَ وَمِنْ تَلَ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سكينا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.